Pascal Struik, lahir 11 Agustus 1999 di Derne, Belgia. Pascal Struik adalah bek muda berpostur 190 cm asal Belanda yang kini membela Leeds United asuhan Marcelo Bielsa. Di kompetisi Championship musim 2019-2020, Struik turun dalam dua pertandingan saat menang 2-0 dan saat Leeds ditahan imbang Cardiff City 3-3. Struik mengawali karir di ADO Den Haag U17 pada tahun 2015. Setahun kemudian, ia dilirik oleh Akademi Ajax Amsterdam dan bermain untuk Ajax U19 mulai musim 2016 hingga 2017. Pada tengah musim 2017-2018, klub asal Inggris Leeds United meminatinya dan tanpa pikir panjang, pemain 20 tahun tersebut menerimanya karena menilai dirinya memiliki tubuh yang pas untuk bertarung di Inggris. Kini Struik masuk skuad Leeds U23 dan bahkan beberapa kali berkesempatan masuk ke skuad senior asuhan Marcelo Bielsa. Saya meninggalkan Ajax untuk banyak alasan. Jadi saat awal bursa transfer musim dingin, saya minta agen saya untuk mencari klub baru. Saya sering berkata bahwa tubuh saya cocok untuk berkompetisi di Inggris. Leeds adalah klub yang saya cari. Klub bagus dengan rekor baik. Leeds adalah pilihan baik. Saya punya kesempatan besar untuk masuk skuad utama. Bielsa tahu saya dan saya selalu masuk ke dalam daftar yang bakal dimainkan. Kepada Sports Magazine, Struik juga mengaku memiliki kesempatan untuk membela 3 timnas saat ini, yakni timnas Belgia, Belanda, dan Indonesia. Pascal Struik tercatat 2 kali membela timnas U17 Belanda pada 2016 lalu. Namun dirinya juga memiliki kedekatan dengan Belgia karena ia lahir di sana, tepatnya di kota Dordrecht. Tak cuma itu, orang tuanya juga pernah bekerja di kota Antwerp, Belgia. Sehingga, Struik mengaku sedikit punya kenangan dengan Belgia. Ia pun tak menutup kemungkinan untuk membela The Red Devils suatu saat nanti. Ketika orang tua saya libur, saya sering ke Antwerp untuk berlibur. Tetapi saya tak punya kenangan lagi di Belgia. Saya tak pernah mendengar dari Federasi Sepak Bola Belgia bahwa punya kesempatan membela timnas Belgia. Kabar itu tentu bakal mengejutkan semua orang bahwa saya bisa bermain untuk The Red Devils. Saya rasa saya harus melakukan pendekatan kepada Federasi Sepak Bola Belgia karena saya tersedia untuk timnas Belgia. Namun Struik mengaku masih mempertimbangkan Belanda karena ia punya kenangan membela timnas U17 Belanda. Pilihan ketiga adalah untuk membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Pascal Struik memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek nenek dari sisi ayah yang meninggalkan tanah air dan pergi ke Belanda masa penjajahan. Walau begitu, Struik mengaku belum memiliki keinginan untuk membela Indonesia. Saya sangat senang bila menerima panggilan timnas dari Roberto Martinez, pelatih Belgia. Tetapi saya lebih memilih Belanda. Hingga U17, saya rutin dipanggil sebelum berhenti di bangku cadangan di Ajax. Pilihan saya juga tergantung dengan level di karir saya. Saya tahu yang saya inginkan untuk mencapai top Eropa. Ya, dari kakek nenek saya meninggalkan Hindia Belanda ke Belanda, saya punya koneksi dengan Indonesia, namun saat ini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia. Pemain yang juga sempat digadang-gadang menjadi the next Virgil van Dijk ini juga bercerita mengenai kemiripan dirinya dengan Raja Nainggolan, yang juga punya garis keturunan Indonesia dan kesempatan bermain untuk timnas Belgia. Saya mengenalnya, tetapi saya tak tahu bahwa dia keturunan Indonesia. Di Indonesia, orang-orang Indonesia sangat tahu kalau saya punya darah Indonesia. Saya tak tahu bagaimana mereka menemukannya. Saya harus mengakui bahwa saya terkadang merasa sedikit orang Indonesia, tetapi kadang juga tidak. Selain keluarga di sana, saya tak berhubungan atau mengenal orang Indonesia lain. Thank you.